kedua telapak tangan memohon pada Allah semoga melampaui dunia berat bagi saya melambat amanatulah menuju kesetiaan ampera amar ma'ruf nahi munkar kita flashback dulu dari pelatihan beberapa tahun yang lalu. Bagaimana slogan? Suara yang Samsung ya? Wah, mulai dah semangat ini. Bedanya Muhammad dengan yang lain salah satunya adalah menggunakan tajdid dengan upaya-upaya menempuh teknologi dalam hal penentuan awal bulan Qomariyah dan sebagainya. Untilah ya namanya secara manusiawi, tapi susahnya nabi-nabi koyok ngengkleng. Pada saat ngengkleng itu kemudian terjadilah gerhana. Iki jane wis panjenengan yo kala mangsane terjadi gerhana. Tapi karena saat itu memang tidak ada ringkas. Seperti akan lihat ini.
terima kasih dong. Senyum. Milikilah kesetiaan dalam rumah tangga. Cinta dan setia itu dua hal yang bisa dipisahkan ibarat antara gambar dan tulisan dalam topik politik. Karena orang menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Jangan sampai kemudian kita sendiri yang bermasalah. Ibarat kalau tidak nyatu, jadi sapu ini sampai resik. Dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu. Ini pasal lagi ya, ya. Mengapa ini harus dimiliki oleh sebuah perusahaan? Jadi mengapa harus ada 5R? Sebelumnya kita pahami dulu 5R itu apa. Tadi sudah, kalau singkatannya adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah sebenarnya di dalam sebuah perusahaan, mengapa ini kemudian 5R ini diterapkan? Sikap dan mental. Bahkan ini nanti kalau saudara yang belum berumah tangga, ilmu ini dipakai nanti dalam rangka pendekatan nanti ikut mertua, luar biasa ini. Wah, jadi mantu misalnya mesti harus bisa menjaga. Apalagi ada lebih banyak yang jarang digunakan. Yang lainnya. Ini yang Samsung 64. Kemudian yang tidak pernah digunakan. Pengambilan dan penempatan kembali. Kalau sudah dikelompokkan, misalnya ada barang jatuh, kamu niaga misalnya jatuh apa? Tidak ada, jangan sampai terjadi. Itu penting sekali kita untuk merapikan menata itu. Meja grosir itu harganya sangat besar sekali. Pulpen, gunting, solasi itu sering hilang secara tiba-tiba. Tanpa tahu beda
beda dengan sesi yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri, tapi kali ini pemateri yang akan memberikan pertanyaan kepada peserta. Nanti yang bisa menjawab dapat. Terima kasih.
Satu, dua, tiga. Lihat kamera, satu, dua, tiga. Gracias.